Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penonton. Kuala Kangsar terkenal dengan labu sayung. Kini menjadi salah satu tarikan utama di Kuala Kangsar pembuatan produk seramik. Apa yang kita tengok hari ini? JZ Enterprise Deco. Cukup cantik. Jom kita saksikan. JZ Enterprise dimiliki oleh Puan Zaleha binti Zahan, Kampung Bukit Lada Sayung, Kuala Kangsar, Perak. Marilah kita berkenalan dengan Kak Leha kita dan kita lihat sendiri proses pembuatannya. Wah, ni kita nak tengok yang belum mula ni Kak Leha ya? Ha, ya. Ini proses yang paling nombor satu? Ha, ini untuk kira macam ancur tanah lah kita. Belum mula. Ini mesin dia. Ha, dan kemudian kita akan masukkan tanah ni dalam mesin ni lah. Tanah liat ni lah. Tanah liat ni kita beli pada pembekal. Oh. Ha. Dia tanah saja ke ada campur dengan air ke macam mana Kak Leha? Dia sebab saya sini guna mol. Okey, acuan lah. Jadi kita gunakan sodium silikat dan air. Oh, dua bahan lah. Kalau macam penuh satu bekas ni banyaklah boleh dapat kot ya. Saiz besar kita dapat sikitlah kalau kecil memang banyak. Memang banyak. Dan, dia kapasiti dia tu lebih kurang 4 bag. Air dia lebih kurang 10 tong kecil tu. So dengan adanya mesin ni jimat sikit tenaga, jimat sikit masa ya. Oh, bukan senang kan kalau kita nak pusing dia dari sendiri kan. Berapa lama untuk kita proses ni guna masa yang macam kita tengok pada tanah. Kalau tanah kering dia cepat. Oh. Kalau tanah basah dia lambat sikitlah. Lambat sikit. Biasanya tak ada lama sangat dalam 4 jam, 5 jam dia hancurlah. Ya betul betul. Cantiklah dia. Tapi kita biarkan dia semalaman. Jadi bila tanah kita ni dah hancur, kita akan tapis. Itu proses kedua lah. Oh, tu tapis. Tapis. Maknanya nak hilangkan sedok ke apa ke? Macam ada sampah ke, pasir yang besar-besar sikit tu. Daripada tanah tu daripada kan. Daripada tanah tu kita nak buanglah. Boleh kita tengok jom? Boleh. Okey. Okey. Kena tarik kemari lah ya tempat ni. Ini penapis dia. Penapis. Ni bila dah hancur tadi kan, dah semalaman dah tanah ni dalam ni, kita tapis lah. Tapis. Kita masukkan dia dalam ni. Tapi ada mesin tu kak, untuk apa mesin tu? Kita tak payahlah guna tangan, dia akan gegarkan ni, dia cepatlah kerja. Tu fungsi dia. Nak cepatkan. Kalau tak kita kena buat macam ni lah. Kena buat macam tu lah. Okay. Okey kak, kalau kata tanah ni kita tak ada proses tapis ni, apa jadi pada hasil keras tangan? Cantik lah. Tak cantik, cantik lah. Tak halus. Tu fungsi dia. Okay. Kemudian bila dah tapis, kita dapat hasil dia macam ni lah. Nampak lebih halus lah. Lepas tu? Dan kita akan proses yang seterusnya, kita akan tuangkan dia dalam acuan. Kita nak buat bentuk teko set. Teko set? Teko set. Nak tengok. Boleh kita tengok ke? Boleh, boleh. Jom, jom. Teknologi sedikit sebanyak membantu mempercepatkan satu proses untuk menghasilkan produk seramik. Kita tengok kat sini, macam-macam bentuk acuan ada. Teko dan sebagainya. Kalau tanpa teknologi, mungkin proses tu seperti dahululah, memakan masa yang begitu lama. Sekarang ni kita nak tuang dalam acuan. Acuan. Tapi ni acuan lah. Yang kita nak buat ni teko lah kan? Teko, ya. Yeah. Teko. Tapi kena tu macam ikat-ikat. Untuk kita acuan ni dia ada belah dia kan. Jadi kita kena ikat nanti apa tanah tu cair dia akan terkeluarlah. Jadi kita ikat dulu. Acuan ni guna ni je. Dan kita akan masukkan tanah ni ke dalam acuan ni lah. Bila akak tuang tu macam mana akak nak anggarkan dia tu dah cukup, dah penuh ke macam mana tu? Kita tuang dulu sampai penuh. Dia akan surut lah. Dia akan surut? Dia akan surut. Kita tambah sampai, kita tuang ni sekarang ni sampai dia penuh, sampai atas. Sampai penuh. Tengok sekarang ni dia, kita tuang sampai penuh lah. Dia penuh. Penuh kan? Jadi kita, dia akan ambil masa lebih kurang satu jam. Satu jam? Tanah ni duduk dalam ni, kemudian
dia akan tebal, okay, macam ni, sekumpulan macam ni lah. Barulah boleh dituangkan balik supaya pasu ni ada lubang lah, tak ni padat. Kemudian dia ada keras sikit, baru kita esoknya kita boleh buka lah, maknanya keluar hasil lah. Kelebihan guna acuan ni, dia dapat bentuk yang sama, standard je. Tak adalah kecil, tak adalah terbesar. Ya, yeah, betul, kan? Betul, betul. Sukatannya sama. Sukatan yang sama. Okey, inilah. Oh, tu dia cantik. Barangan ataupun hasil yang kita dapat. Lepas kita biar lepas satu malam kita, lah. Lepas kita biarkan dia satu malam, untuk dia keras dalam acuan ni. Baik. Barulah kita boleh pegang dia. Kalau tak, dia lembik lah. Ya. Sekarang ni dia boleh pegang sikit. Dah, dah. Kita biarkan dia kat sini supaya dia keras sikit, dan kita akan lakukan pembersihan dia, buang finishing dia di sini. Jadi lepas ni kak, proses finishing? Ya, lepas ni kita akan buat proses finishing. Boleh kita tengok kot? Boleh. Jom. Seronok nak tengok ni. Mai tengok. Ni kau nak buat ni. Ini rupanya. Ni yang dah keluar daripada acuan tadi kan, dah keras sikit. Dan kita nak buang dia punya ni lah. Tepi-tepi tu lah. Bagi kemah lah ni. Bagi, nak bagi cantik lah. Kita buang dia. Kau tak takut ke dia tertolok ke dalam tu? Tak ada. Ada? Ini kita dah, kita buang je sikit je ni. Apa garisan yang tinggi ni sikit. Ya. Dia ni kesan pada pada acuan tu. Kesan acuan tu. Dia macam ni. Dia boleh cantik hasil macam dia ni lah. Okey, tengok penonton. Daripada tadi ada kesan-kesan tu semua, hilanglah bila Kak Leha kita dah potong dia dengan pisau. Cuma atas ni nak mencantikkan tu macam mana Kak? Yang ni kita akan potong dia lah guna mesin ni nanti. Guna mesin. Okay. Kita buang dulu sikit ni lagi. Okay. Bukan senang ya penonton, bukan senang. Kalau betul, kalau mungkin Cok akan terhiris bahagian teko ni kan? Walaupun kita cuma nak buang dia punya garisan-garisan tepi dia tu. Okey. Kita tunjuklah sebagian ni je. Okey. Sebagai contoh kita tengok macam mana Kak Leha buang atas dia untuk jadi macam ni. Tengok. Kan? Cantik dia punya bahagian tepi ni. Baik, kita tengok. Sebelum tu kita kena centerkanlah dulu atas ni. Ya, yeah, kalau center tak, nanti dia macam tu. Kita kena bagi tengah-tengah tu. Kalau orang Kuala kata, harap banyak lah. Ni. Akak pakai apa tu? Lidi? Besi. Besi tajam. Besi. Baik. So, itu fungsinya tuan-tuan dan puan-puan ni, mesin ini. Untuk orang sekatakan pemotongan tu. Selain daripada setengah orang tu yang buat labu biasa tu pakai tangan. Pakai tangan tu. Guna tangan semualah. Yang tak ada acuan tu lah. Ini kita nak bagi cantik lah. Kita tengok macam mudah ya penonton, tapi bila kita tekan tu mungkin akan merosakkan sebab kita punya tangan tu tak biasa kan. Cakap Leha dah biasa. Jadi sekarang mulut dia cantiklah. Cantik. Jadi kita spankan sikit bagi dengan air je. Ni air ni dah. Air kosong ya. Tu kita sapukan atas permukaan ni, dia akan jadi licin lah. Hilanglah yang kesan kita kikis tadi. Selepas guna span tu, atas dia akan jadi licin macam tu. Lekuk-lekuk dia lebih menarik. Ni dah siap boleh buah air minum dah? Belum. Belum lagi? Ada proses lagi? Proses banyak apa ni? Banyak lagi. Lepas ni kita akan corakkan dia. Corakkan pula? Corakkan. Kalau tak dia nampak kosong macam ni, tak menarik lah. Kalau aku nak demo sekarang ni, aku nak lukis apa? Kita buat bunga raya. Boleh bunga raya pada teko dia lah. Okey. Ni. Ini apa benda ni? Inilah dia. Untuk buat design dia tu. Kalau kita kek, kita buat kek ke. Boleh tulis happy birthday. Boleh. ini apa, tanah juga? Tanah liat putih. Jadi okey. Okey, baik. Sekarang ni tengok penonton, tak payah nak pakai pensil ke apa, tak payah.
tak payah pakai pen ke apa ke, terus je kat leher kita buat lukis macam tu. Kalau lah cu. Oh, tu dia. Ni bunga raya lah. Oh, dia boleh melekat ya? Dia nak apa, dia punya lembab dia ni nak kena jagalah. Jangan terlalu, kering sangat nanti dia tercabut. Mana sesuatu hasil produk seramik itu diperbaharui dengan pelbagai corak, pelbagai warna untuk menambat lagi kata tarikan mata kita kan. Tak ada selalu kita tengok kosong. Ini Kak Leha punya ada bunga, ada coraknya tu. Dia nanti kita akan colorkan dia. Oh, kena color ke? Dalam dia kita berwarna lah sikit, nampak dia menyerlah sikit lah kan. Ya, daun dia. Kita letak tulisan tu lagi. Pandainya Kak Leha ni bukan pandai buat, ni mewarna pun pandai. Kalau dia rumah tu rajin mewarna tu, okey kan? Okay. Kalau nak tengok mewarna, tolong cok ambilkan. Yang mana? Yang mana satu tu? Tu. Hijau? Warna dia tu. Warna putih. Warna putih dulu. Warna putih? Cok. Oh, ni dia. Kita color dalam dia. Ni warna ni Kak Leha memang untuk seramik ke? Ya, yeah, untuk seramik. Memang bahan ni untuk seramik. Sebab kalau kita guna bahan lain, nanti bila kita bakar, dia hangus. Oh, ya, betul. Lah, kan? Ya, betul. Bukan warna sebarangan penentunya. Ya. Mana pergi Cho ni? Mai sini Cho. Ada lagi ni. Nak tunjuk kat Cho ni. Ya, ada lagi? Ada. Mai bawa yang itu. Kat sini. Ya, oh, yang color ni? Ya? Dah siap tu. Orang nak balik dah. Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Okey. Ini pasir apa? Ini gelap. Ini cerah. Ni. Dan ni basah lagi. Oh, basah lagi? Basah lagi. Jadi kita kena tunggulah bagi kering macam ni. Oh. Ni sekarang ni yang ni dah kering lah. Oh, boleh buang air minum lah. Oh, tak boleh. Apa lagi? Oh, ini ini kan mentah lagi. Maknanya tanah liat tu belum dimasak. Bila dah tunggu kering macam ni, barulah dimasukkan dalam dapur untuk bakar. Oh. Ini apa benda setiap air? Bukan. Inilah dia ketuhannya. Tuhan ni untuk membakar labu yang dah kita siapkan tadi. Suhunya 1050. Mak dah tu panas. Jadi kalau lamanya lebih kurang 7 ataupun 8 jam. 7-8 jam. Dia belum mula salai. Salai. Dia tak bolehlah bakar terlalu besar apinya. Kita salai dulu ikut geraf dia punya pembakaran tu sampailah 1050 yang tadi. Yang panas tu. Yuk tolong ambil yang tadi. Yang dah siap tadi tu. Boleh. Boleh. Kita susun dia lah. Sekarang cor buat tak betul kan? Kita letaklah kat sini. Kan? Okey. Okey, sekarang kita nak tengok hasil yang kita dah bakar semalam. Kita tengok dalam dapur ni. Okey. Inilah dia hasil dia. Dia warna dia pun dah bertukar sikit. Dah jadi macam warna pink sikit. Oh, tu macam warna. Inilah dia cik. Ni. Oh, yang dah bakar tadi. Dah bakar ni dia. Yang atas ni semua? Dah? Semua ni dah siap bakar dah. Memang betul lah macam Kak cakap tadi, warna dia berubah sikit kan? Berubah sikit. Boleh minum air lah. Nak rasa air dia? Nak rasa. Ada? Nak rasa ada. Jom. Ni lagi. Ni dah bubuh air dah ni. Dah bubuh air. Mana ni yang ni Kak Leha punya lah. Letak kat rumah lah.
Tengok jernih tuan-tuan perempuan ya. Memang sejuk. Memang sejuk ya. Memang sejuk macam bau keluar daripada betis sejuk. Suka Cik Azlan nak kongsikan dengan penonton semua. Air yang di dalam labu sayur ataupun tembika ni memang faktanya adalah antara air yang mempunyai nilai pH yang terbaik. Boleh tak Kak Leha kongsikan macam mana kalau ada yang berminat untuk mendapatkan set teko ni? Mungkin ada Facebook Kak Leha ke kan? Boleh kongsikan dengan penonton. Kat di sini saya nak kongsilah sikit Facebook, dalam Facebook saya koleksi labu sayur. Kita tengok lah saya punya produk selain daripada tekun pun ada. Jadi kalau kita nak order, kena tengok pada masa lah. Ini kena ada perbincangan awal kan? Yeah, yeah. Ada di sekitar kalau tak salah. Baik. Semoga perniagaan ataupun kraftangan yang dipanggil sebagai produk seramik ni ataupun tanah liat ni semakin maju, semakin dijaga warisan ini dan menjadi kehebatan dan kebanggaan warga Kuala Kangsar dan Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.